Mah mengikuti kajian gramatikal Al-Quran, kita akan bisa menerjemah Al-Quran, kita tidak akan buta huruf, tidak buta huruf. Kita tidak akan lagi buta terhadap pemahaman Al-Quran. Saya kira tidak perlu panjang lebar, langsung saja kepada Al-Ustadz Solihin. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا dan apabila قيلَ dikatakan. Tadi Bang Deddy katakan ini ya, ya di tengah itu nanti di kamus berubah menjadi alif. Qala. Ya, qala artinya berkata. Qila dikatakan. Asalnya kuwila. Jadi ui ya. Orang Arab nggak bisa ngomong kuwila. Jadi qila. Gitu ya. Jadi wawonya diganti ya jadi kuyila, jadi qila. Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka. La ini artinya kepada ya. Jadi misalnya kalau orang mengatakan qala Muhammadun li abihi, berarti Muhammad berkata kepada bapaknya. Jadi bukan pakai ila tapi pakai li ya. Lahum kepada mereka aminu. Berimanlah kalian. Beda dengan kalau amanu artinya mereka beriman. Wow, alifnya nih kalian ya. Berimanlah kalian kama sebagaimana. Kama sebagaimana amana telah beriman. Nah, amana telah beriman ini bentuk lampau ya. Ya, telah beriman. Annasu manusia maksudnya berimanlah kalian, kalian sebagaimana orang lain sudah beriman. Qalu mereka mengatakan anu'minu. Hanya ini apakah ya? Nu'nya kami. Bentuk sedang ini kan. Kita sedang akan atau kebiasaan. Amanahnya beriman. Apakah kami hendak beriman? Ya, kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha'u. Sufaha itu dari jamaknya safih, akar katanya safaha. Ya, alif hamzah ini menunjukkan jamak ya. Mufradnya safih. Safih itu, safih itu artinya orang bodoh dan kasar. Safih, bodoh, kasar, terbelakang itu safih. Masuk tuh. Jadi satu kata menyimpan beberapa makna. Orang bodoh, orang kasar, orang terbelakang tuh safih.
Apakah kami hendak beriman sebagaimana orang-orang safih, orang-orang bodoh dan kasar telah beriman? Itu tuh. Jadi sejak dulu tuh orang beriman tuh ya, dilecehkan oleh orang-orang munafik. Ya berimanlah kalian. Ah, apa? Kita suruh beriman seperti orang-orang yang bodoh dan kasar gitu. Ya, rugi amat. Sejak dulu ya. Kalau sekarang istilahnya, ya ajaran barbar, ajaran ya, terkenalnya dalam bahasa Arab itu, orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu menyematkan sifat ajaran Islam itu sebagai ta'alim al-barbariyah, yang ajaran barbar. Ya. Ajaran yang menganjurkan pembunuhan, bunuh-bunuh, dan seterusnya. Ajaran yang kasar. Oh, padahalnya Islam itu mengharamkan peperangan itu di awal. Itu. Hukum asalnya perang dalam Islam itu haram. Kenapa Allah izinkan udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu? Karena mereka dizalimi. Ya, udzina diizinkan lilladzina yuqataluna, untuk orang-orang yang diperangi, perangi, bi'annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Tuh, ya. Ah, Madinah kecil aja itu. Tidak kurang dari 73 kali dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi peperangan. Kenapa itu? Apa Madinah mau nantang-nantang begitu? Ya enggak lah, Madinah kecil saja. Enggak mungkin Madinah ngajak perang Romawi. Ya waktu perang Mu'tah saja, Madinah Rasul cuma mengirimkan 3.000 pasukan. Romawi 100.000. Bagaimana itu bisa bisa imbang itu? Enggak mungkin lah. Ya. Ala, ingatlah. Nah, jadi kalau sekarang mereka katakannya ajaran Islam itu ya ajaran yang kotor, ajaran kasar, ngajarin bunuh-bunuhan, teroris, macam-macam gitu. Itu tuh masuk di makna sufaha itu. Ya, sejak dulu. Ala, ingatlah wahai Muhammad. Ala ini namanya lit tanbih ya, huruf untuk mengingatkan. Ala, ingatlah Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, ya humu, ya ini kan ada hum, ada hum, tuh yang pertama artinya mereka, yang kedua artinya mereka, tuh, karena diulang maka yang kedua ini adalah penegasan. Jadi innahum, sesungguhnya mereka. Ya, sesungguhnya hum mereka, humu mereka, kita terjemahkan benar-benar. Kenapa? Karena dia sebagai penegasan. Ya, dalam bahasa Arabnya taukid. Begitu kalau dalam bahasa Arab ya, kata yang diulang itu sebagai penegasan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin, misalnya. Diulang-ulang alhamdulillah, alhamdulillah itu untuk menegaskan. Ala, ingatlah hai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, humu, benar-benar, as-sufaha, orang-orang bodoh lagi kasar. Kenapa itu mesti ada ala? Ingatlah. Supaya difahami kamu tuhai Muhammad, manusia atau sebagai pemimpin di Madinah. Harus paham psikologi masyarakat. Yang ini merasanya, yang ini suka nuduh-nuduh orang beriman sebagai orang yang kasar, orang yang bodoh. Tuh, padahal mereka yang kasar dan bodoh. Ya. Mesti mesti paham ya kondisi masyarakat. Sifat-sifat karakter masyarakat. Karena kau sebagai pemimpin. Ya.
gitu ya. Walakin akan tetapi la ya'lamun. Ya, walakin akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak tahu. Ya. La tidaklah ya'lamuna ya wawunun, itu artinya mereka. La-nya kan tidak. Ya. Tidaklah mereka alima dari kata ilmu. Ilmu itu tahu. Tetapi mereka tidak tahu. Itu namanya penyakit ya. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh. Wah, itu penyakit itu. Ya. Penyakit yang berbahaya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza, dan apabila laku ya, mereka bawa alifnya ya, tinggal dua huruf, berarti kalau tinggal dua kasih alif atau kasih ya di akhir ya, setelah dicek bukan dari laqwa ya, tapi dari laqa, laqiya artinya berjumpa. Masdarnya liqa ya. Liqaun. Kalau liqaullahi berarti berarti perjumpaan dengan Allah. Wa idza laqu, dan apabila mereka menjumpai atau berjumpa alladzina amanu, orang-orang yang beriman, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Jadi amanna ini sebenarnya alif ini bukan sisipan ini. Alif hamzahnya yang awalan. Karena dia asalnya kan amina ya. Amina. Terus dikasih alif di awal. Mana? Sulit baca a mana tuh. Ya. Jadilah dia amana. Gitu. Nah. Ini mushaf Indonesia begini ya. Mushaf Madinah, Khat Utsmaninya amana. Ini awalan nih. Jadi ini nih yang asalnya. Ya. Itu sama seperti misalnya aflaha. Aflaha. Ketepatan saja yang di fa ini posisi alif. Jadi a mana. A mana. Karena susah mengucapkan amana, sukunnya dibuang jadi amana. Gitu ya. Nah, nun tasydid ini asalnya begini. Aman. Nah. Ya. Man, nah. Karena ada nun double begitu, yang satunya dibuang diganti tasydid, gitu. Ya. Itu namanya rasm Utsmani. Jadi kalau ada yang bahas bahasa rasm Utsmani, belajar enggak rasm Utsmani? Ya, orang Kristen terkadang bergaya, baru baca Khalil Manaqatan. Man khalil qatan saja sepertinya sudah mengetahui apa saja.
Amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka, wawu alifnya kan mereka ya. Tinggal dua, khola. Maka akan terjadi khola asalnya atau kholaya. Ya, bukan dari kholaya tapi dari khola. Ini asalnya kholawa. Kalau alif di akhir. Ya. Yang kemudian ya turunannya antara lain kholwat. Kholwatun, kholwatun itu bertemu bersepian. Ya. Bertemu di tempat sepi. Bertemu di tempat yang rahasia. Itu kholwat. Ya. Wa idza, dan apabila kholau mereka berjumpa secara khusus, secara rahasia, ila syayatinim, kepada setan-setan mereka, yang kemudian diterjemahkan khola ila, itu artinya kembali ya. Kembali kepada setan-setan mereka. Ini syayatinim, ini kata-kata yang sebenarnya kata-kata yang ini yang kasar. Untuk siapa ini? Untuk para pemimpin munafik. Kenapa bisa kasar begitu? Ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Itu ya waktu perang Uhud. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan 900-an. Sebelum subuh mereka melihat pasukan Quraisy banyak luar biasa. Nah, 300 dari pasukan itu pulang. Membelot ya. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Ah, ini enggak benar ini." Ya. Apa alasan mereka itu pulang? Mereka mengatakan membelotnya mereka itu alasannya, pertama, kita sudah musyawarah dengan Muhammad ya. Kita sudah katakan pokoknya Muhammad jangan kemana-mana, udah di Madinah saja. Kita yang datang. Kita yang hadapi. Atau biarkan mereka datang ke Madinah lalu kita hadapi peperangannya gitu. Ya, serangannya kita hadapi. Itu alasan mereka ya, alasan Abdullah bin Ubay. Padahal kalau alasannya seperti itu, kenapa dari awal tidak ikut saja? Kenapa tidak dari awal ya? Mereka itu enggak ikut. Tapi kenapa mereka ikut? Mereka ikut itu karena munafik. Ya, kenapa mereka pulang? Mereka mau menggembosi kekuatan atau mental orang-orang yang beriman. Ya, menaikkan mental atau kejiwaan orang-orang orang-orang kafir. Jadi bahaya, bahaya sekali. Bahaya. Pemimpin-pemimpin munafik itu bahaya sekali. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, ini kan surah Al-Baqarah ini diturunkan antara tahun pertama kedua lah ya. Perang Uhud tahun kedua tidak. Dan apabila mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya. Inna ini asalnya innana. Ya, innana. Dalam bahasa Arab, innana itu bisa disingkat inna. Ya, seperti innani anallah. Ya, innani. Bisa disingkat dengan inni. Itu asalnya. Kalau mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami,
ma'akum bersama kalian. Pro kalian. Ma'anya bersama. Jadi kalau kita misalnya mau ngomong saya bersama Ustad, berarti ana ma'al Ustad, ya misalnya. Saya bersama Ustadz, misalnya. Berarti ana ma'al Ustadz. Ma'al Ustadz. Kalau misalnya saya bersama misalnya bersama anak saya. Anak saya itu kan waladi atau ibni, berarti ana ma'a waladi. Gampang bahasa Arab, enak. Renyah bahasanya. Innama hanyalah. Innama ini namanya adatul hasr. Ya. Jadi kalau inna itu taukid, ya. Kalau penegasan, kalau innama itu pembatasan. Maka kita terjemahkan hanyalah. Nahnu kami mustahziun. Ya, mim itu artinya yang. Ya, wawunun artinya orang-orang. Ya. Jadi mim wawunun itu artinya orang-orang yang. Ya, sta ini biasanya artinya minta. Ya. Haza ini olok-olok ya. Biasanya artinya sta. Perhatikan ya. Makna makna awalan sta minta seperti nasta'in ya naknya kami sta'nya minta in pertolongan seperti astaghfirullah aku minta ampun kepada Allah. Bisa juga maknanya sta ini merasa ya seperti wastakbara. Wanya dan stanya merasa. Kabaronya besar. Dan ia merasa besar. Ya, untuk mana apa nih? Sombong. Sombong. Antara lain ya. Ya, terkadang ya kita lihat saja mananya apa menurut kamus. Ya, kita kembali ke kamus. Itu ya. Namanya orang munafik. Jadi ini nih ya istihza mengolok-olok itu. Mengolok-olok orang yang beriman biasa itu sifatnya orang-orang munafik. Ya.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu Allah. Yastahzi'u, ia mengolok-olok. Mereka mengolok-olok orang yang beriman. Orang-orang yang berimannya tidak membalas. Jadi siapa yang membalas olok-olok mereka? Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah sebagai pelindung orang-orang yang beriman. Allah yang membalas. Ya. Dalam tafsir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan pada hari kiamat, ya, Allah akan hinakan mereka, perolok-olok mereka. Dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ذُرُونَا نَغْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وظاهره من قبله العذاب. Ya, dalam surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid ayat 13. Ini tentang orang-orang munafik di akhirat, ya. Apa kata Allah? Pada hari di mana orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ini di hari kiamat ini sudah apa katanya? Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Ya. Qila, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian. Ya. Faltamisu nura, cari sendiri cahaya untuk kalian. Ya. Faduriba bainahum bisuri lahu bab. Ya, lalu diadakanlah di antara mereka dinding antara orang-orang munafik dan orang-orang beriman. Allah bikin dinding, ya, yang mempunyai pintu, batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya ada rahmat, wa zahiruhu min qibalil adzab, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Bagaimana tuh gambarannya tuh? Ya. Itu ya gambarannya. Jadi saya bikin gambarannya begini kali ya. Jadi pada hari kiamat itu, ya, orang-orang beriman ya mereka jalan dengan cahaya di depannya, cahaya di belakangnya, kanan kirinya cahaya. Nah, orang-orang munafik di belakang mereka, ya, mereka bilang tunggu, ya, saya ingin mendapatkan cahaya kalian juga, saya juga butuh. Nah, mereka mengatakan, kamu kembali ke belakang
Lalu apa? Kamu ambil sendiri, kembali ke belakang, ambil sendiri cahaya kalian. Lalu Allah kasih, ya. Lalu mereka kembali ke belakang, Allah bikin dinding di sini. Ya. Dinding ini ada pintu, ini gambaran aja untuk mendekatkan pemahaman. Dinding ini ada pintu. Ya. Di dalamnya rahmat, di sini rahmat, di sini ada siksa. Ah, jadi mereka nggak bisa ikut orang yang beriman. Ya. Itu namanya apa itu? Itu namanya istihza. Jadi Allah memperolok-olok mereka. Ya. Bikin mereka, ya, sebagaimana mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman saat di ya, di akhirat, ya, saat-saat di dunia, Allah bikin olok-olok kepada mereka di akhirat. Ya. Baik, itu tafsirannya siapa itu? Tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Terus di dalam surah Ali Imran ayat 178. Apa yang Allah katakan? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ya, jangan orang-orang kafir itu mengira bahwa kejayaan mereka di dunia itu karena Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Ya. Jangan mereka kira itu suatu kebaikan bagi mereka. Ya, itu Allah ulur mereka supaya dosanya selalu bertambah dan supaya besok memperoleh siksa yang pedih. Ada penafsiran ini ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Itu seperti misalnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya Allah tidak pernah bikin makar itu. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga tidak pernah tidak ya, olok-olok itu tidak datang dari Allah. Jadi apa menurut Ibnu Katsir? Itu kalau Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu artinya makar mereka kembali kepada diri mereka. Atau bahasa kitanya wa makaru wa makarallah, mereka membuat rencana, Allah bikin rencana juga. Allah sebaik-baik membuat rencana. Tetapi Allahu yastahzi'u bihim itu artinya Allah membalas olok-olok mereka. Itu paling tepat ya terjemahannya ini. Kemenag. Jadi, tapi itu sudah jadi kaidah ya, sudah jadi kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya, kapan orang-orang beriman dihinakan, nanti Allah yang akan membalas penghinaan itu. Ya, kapan orang-orang beriman dilecehkan, nanti Allah yang akan membalas pelecehan itu. Ya, Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olok mereka. Wa yamudduhum, dari kata madda. Madda itu memanjangkan. Memanjangkan mereka atau membiarkan mereka. Mengulur mereka. Kalau orang main layangan diulur gitu namanya madda. Wayamudduhum, dan mengulur mereka. Memanjangkan mereka. Ada hukum mad kan. Mad wajib. Mad jaiz. Memanjangkan.
Jadi Allah ulur mereka atau Allah biarkan mereka fi tughyanihim. Tughyan ya, dari kata togho ya, ya. Alif nunnya ini menunjukkan sempurna. Ya. Itu kan persis seperti Qur'an. Qur'an. Ya. Tughyan. Ya kan? Jadi itunya tuh polanya sama. Quran kenapa disebut Quran? Ya, alif nunnya nih artinya sempurna. Ya. Artinya sempurna. Qur'annya membaca, jadi bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna. Kalau tughyan, alif nunnya ini sempurna. Ya, atau mahal. Tohoyanya itu melampaui batas. Jadi tuhyanihim artinya adalah sikap mereka yang melampaui batas, yang keterlaluan. Jadi Allah Allah mengolok, membalas olok-olok mereka, dan Allah membiarkan mereka dalam keterlaluan mereka, gitu ya mungkin bahasa kita. Togo itu keterlaluan. Kalla innal insana la yatogo. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar togo, benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ya, karena ia melihat dirinya tidak perlu Tuhan. Ya. Karena ia melihat dirinya serba cukup. Ya. Melihat dirinya kaya, tidak perlu Allah, tidak perlu Tuhan. Melampaui batas. Karena ini melampaui batasnya di mana? Melampaui batasnya menipu. Keterlaluannya itu menipu orang-orang yang beriman. Ya, bikin makar dan seterusnya. Ini sih yang kata-kata marah ini, ya, orang munafik bahasa berbahaya, bahaya luar biasa. Ada masjid diror itu gara-gara mereka itu, ya, bersekongkol dengan Romawi. Ya'mahun ya'wawunun, ini mereka ya, amiha artinya ya, mereka terjemahkan amiah itu terombang-ambing. Bingung, kebingungan. Ya, kebingungan dalam apa namanya? Sikap keterlaluan mereka sendiri. Ya. Terombang-ambing. Ya, tidak punya pendirian yang jelas. Itu sikap orang munafik. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang ishtarau. Ishtarau ini bukan akar katanya syatara, eh. Alifnya ni awalan, waw alif sisipan. Ah, akhiran, tak ni sisipan. Ya, akar katanya syara, kalau tinggal dua kasih aja ya syara atau kasih alif ya. Ketepatan ini dari ya. Syara ini artinya menjual. Ya, syara menjual. Ya. Kalau ada sisipannya terbalik artinya, ishtara artinya membeli. Ya. Ishtara artinya membeli. Ya. Itu misterinya sisipan ta, gitu ya. Jadi misterinya sisipan ta, misal ya. Nasoha. Nasoha artinya menasehati. Ya. Menasehati. Tapi kalau dikasih sisipan ta, intasoha. Nah, intasoha ya, menerima
nasehat. Ya, itu sama dengan misalnya tadi syaro, ya, syaro membeli, menjual, ya, menjual. Tapi kalau dikasih sisi panta, ishtaro, ya, ishtaro artinya membeli. Ya, nanti ada lagi ya, seperti hada. Hada artinya memberi petunjuk. Tapi kalau dikasih sisipan alif, sisipan ta, ihtada, ihtada artinya menerima. Menerima petunjuk. Itu tuh misterinya ya. Baik. Ishtarau mereka membeli ad-dolalata kesesatan. Ya, kesesatannya kekafiran ya. Membeli kesesatan bil huda dengan hidayah. Ya. Ini kalau di dalam surah Al-Munafiqun kan ada surat tersendiri surah Al-Munafiqun ya. Apa tuh maknanya itu? Membeli kesesatan dengan hidayah. Artinya kafir setelah dolara ini kan lambang untuk kekafuran ya. Kufur. Hudani iman. Jadi kafir setelah beriman. Tadinya beriman kembali kepada setan-setan mereka kafir lagi. Itu yang disebut menjual. Membeli kesesatan dengan hidayah. Ya. Maksudnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang kafir setelah beriman. Itu. Mas Dedi ya. Orang-orang yang kafir setelah beriman. Dalam surah Al-Munafiqun itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya, oh ya. Dzalika bi annahum amanu. Yang demikian itu karena mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian kafir. Itu orang munafik tuh. Tadinya beriman, kemudian dikafir. Itu yang disebut ishtarawud dhalalata bil. Fama rabihat, maka tidaklah untung tijaratuhum, perniagaan mereka. Jadi masalah iman kufur itu masalah jual beli itu. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai rugi ya. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka muhtadin. Mendapat hidayah atau menerima hidayah. Saya kira itu ya, sudah jam 9 lewat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ustaz Sugi. Oh, artinya ada Bang Dede. Lanjut Bang Dede. Baik, sedikit Ustaz yang mau saya tanyakan. Ini kan untuk Al-Baqarah mulai dari ayat ke-8 itu sudah berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi yang mau saya tanyakan itu untuk surah Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat keberapa Pak Ustadz untuk berbicara orang-orang munafik? Sekian Pak Ustadz. Sampai ayat 20. Sampai ayat 20. Kemarin saya sudah bicara tentang itu ya. Tentang struktur surah Al-Baqarah ya. Ya, ini Bang Ded. Bang Dede, kenyot. Iya, Pak Ustaz. Saya kemarin bicara tentang struktur Al-Baqarah apa belum ya? Sudah, cuman saya kemarin kurang menyimak Pak Ustaz karena kemarin ya. Saya ada urusan jadi enggak ini. Jadi begini ya strukturnya, nanti kita tinggal strukturnya tuh begini. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat?
262. Al-Baqarah 286. Iya, 286. Nah, iya betul. 286 ini dia membentuk atau ya, ya membentuk satu bangunan yang sangat kokoh. Bangunan pertama berbicara tentang iman dan non iman. Ya. Yang pertama nih. Iman dan non iman. Ya, nanti di akhirnya ini 1 sampai 20 ya. Di akhirnya itu sama itu. Yang nomor 9 bicara tentang iman dan non iman. Terus setelah itu bicara tentang penciptaan. Ya, tentang cipta. Penciptaan dan ilmu pengetahuan. Ya. Nomor 8-nya juga sama. Ya, nomor 8 juga penciptaan dan ilmu pengetahuan. Nomor 3 itu bicara tentang hukum. Hukum Bani Israel. Yang nomor 7-nya berbicara tentang hukum untuk orang-orang beriman. Orang beriman. Dan nomor 7 itu ya. Nah, terus nomor 4-nya berbicara tentang ujian. Ujian Nabi Ibrahim. Nomor 6 berbicara tentang ujian orang beriman. Nah, yang kelima dan ini yang tengah-tengah. Ayat berapa ini? Yang tengah-tengahnya tuh di ayat 143. Berbicara tentang ummatan wasaton. Ya. Umat moderat. Ya. Terus satunya lagi bicara tentang perubahan arah kiblat ke tempat yang paling tengah, yaitu Masjidil Haram. Nah, kita ini masih di sini nih. Ya, sampai ayat dari ayat 1 sampai 20. Ini yang 5 nih, tengah-tengah. Jadi, tidak mungkin ini ciptaan Nabi Muhammad. Surah Al-Baqarah sedemikian dahsyatnya ya. Kelompok-kelompok itu ya. Kelompok-kelompok temanya ya. Jadi kalau kita buka misalnya surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 20 ini sampai ayat ini ya. Ini bicara tentang iman dan non-iman. Ya. Bicara tentang iman dan non-iman. Nanti di sini berbicara tentang penciptaan. Setelahnya penciptaan dan ilmu pengetahuan. Ya, kalau dibahas pasti panjang ya. Ya, sampai mana itu? Ya, sampai ini masih ya. Ya, sampai ayat 38. Sampai ayat 39. Ya, mulai ayat 30, ayat 40 ini sudah mulai bicara tentang apa? Tentang hukum. Hukum-hukum terhadap Bani Israel.
dan seterusnya ya. Ya, tinggal di jadi kalau ini masih Bani Israel nih. Wah, banyak sekali. Jadi bagaimana enggak cerdas jadi orang beriman? Ya, kalau kita kalau tahu Al-Qur'an, kalau enggak tahu sama saja beragama dengan asumsi. Allah katakan wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Ya, di antara orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang ummi. Mereka tidak mengetahui Al-Kitab. Illa amaniyah, kecuali asumsi belaka. Nah, sampai ayat ini nih. Ya. Sampai ayat 122. Mulai ayat 123 berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim telah diuji. Hei orang-orang beriman, kalian juga akan diuji. Begitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan Kang Deddy tadi tentang orang-orang munafik itu sampai ayat 20. Ayat 8 sampai ayat 20. Saya kira itu. Ada lagi? Oke, silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Bang Deddy, sudah cukup? Mana ini Bang Deddy? Halo, Bang Deddy. Cukup, Ustaz. Kalau dari saya, sementara cukup dulu. Yang lain, yang ingin bertanya, silakan. Udah pada pintar kayaknya. Yaudah, Bang Yan, silakan bertanya. Saya lagi di jalan, Ustaz. Lanjut. Lagi di jalan. Oke. Iya. Bang Marvelino, nah ini biasanya ada pertanyaan dari Bang Marvelino ini. Silakan, Bang. Iya, lanjut, Pak Ustaz. Tanya, Pak Ustaz, kalau boleh. Silakan. Oh iya. Nah, ayat ke-39 ya kalau tidak salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika lupa itu kan ada di situ kata kafar itu kafir dan ulaika ashabun narihum fiha khalidun, istilahnya kan ada dibedakan dua itu antara orang kafir dengan yang kufur di situ yang kazab yang mendustakan itu sama-sama hum fiha khalidun. Dan jadi bedanya antara kazab dengan kafir itu kok dua-duanya kekal itu, Ustaz? Bagaimana penjelasannya itu, Ustaz? Tadi ayat 39 ya. Kalau tidak salah 39, kalau tidak salah. Baik, ayat 39. Kita buka ya. Ya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ulaika ashabun narim fiha khalidun. Jadi ada beberapa komponen nih. Ya, pertama kufur takdzib. Ya. Gini ya. Karakter orang kafir itu beda-beda. Kafir ya. Ada yang dia istilahnya apa ya? Kafir moderat, ada enggak nih? Ya. Saya mau kasih contoh. Mungkin kafir zimmi mungkin Ustaz. Nanti dulu, saya mau kasih ini, kafir moderat. Ada kafir yang mendustakan. Ada kafir yang dusta dan mendustakan.
Ini yang moderat, ini mereka tidak menentang Al-Quran. Benar Al-Quran. Ya, tapi tidak mau beriman aja. Ya, tidak mau beriman. Saya mengajar 17 tahun di Arta Graha, Tulente 15. Ada beberapa orang Kristen ikut. Adiknya Pak Franseda ikut. Dia katakan, Al-Quran itu enggak ada salah, Ustaz. Benar. Mana ada salah Al-Quran? Baca surah Maryam menangis. Tapi dia tidak mau beriman aja. Ya, saya kasih contoh misalnya Winsing. Winsing itu adalah orang pertama. Dan satu-satunya manusia di dunia ini yang menulis ensiklopedi atau yang menulis kamus hadis. Ya. Ensiklopedi untuk mencari hadis. Itu orang Belanda itu nulis. Mu'jamul Mufahrasil Al-Fadhil Hadis. Hafal Quran ya. Kafir dia. Waktu zaman Pak Harun Nasution yang menjadi rektor IAIN, Syarif Hidayatullah, diundang untuk seminar, ditanya ya tentang Islam, dia faham, lebih faham dari kita. Terus bagaimana ia memuji Al-Quran, memuji hadis, oh tidak ada cacat dan seterusnya. Terus ditanya, kenapa Anda tidak masuk Islam saja? Hafal Quran dia. Apa katanya? Saya belum tertarik. Ya, tapi alhamdulillah saya dapat kabar ya bahwa beliau ini meninggal dalam keadaan sudah masuk Islam. Ya, itu yang moderat ya. Di dalam Al-Quran juga ada disebut orang kafir yang moderat. Ya, istilahnya muqtasid. Istilahnya itu maksudnya saya coba cari. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 66. Al-Maidah ya, karakternya orang-orang kafir ya. Apa kata Allah? Walau annahum amanu, andaikan mereka itu walau annahum aqamut taurat, andaikan mereka itu menegakkan Taurat ya, menjalankan hukum Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim, pastilah mereka makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka, minhum ummatum muqtasidah, di antara mereka ada umat yang muqtasidah. Pertengahan, lihat. Oke nih, Ustadz Sugi. Ya Ustadz. Ya, jelas ya. Jadi orang kafir ya, itu ya. Ada yang moderat. Oke. Terus ada yang mendustakan. Ya, model-model MKC, model-model Saifuddin Ibrahim, model-model para pendeta itu tuh mendustakan mereka. Ya Yusuf Manubulu, terus Bambang Nursena tuh, waduh. Ya ini takfir itu tuh. Ada yang lebih dahsyat, dusta dan mendustakan. Nah, yang ini disebutnya muqtasid. Yang moderat itu istilahnya dalam Al-Quran muqtasid. Yang mendustakan disebutnya takdzib. Ya, mukadzib. Mukadzibun. Yang dusta dan mendustakan istilahnya ya, istilahnya mukadzibun kidzaba.
mukadzibun kidzaba. Jadi kalau wa kadzabu bi ayatina kidzaba, ada kan? Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kidzab ini untuk istilah dusta dan mendustakan. Apa bedanya dusta sama mendustakan? Dia bohong. Kalau mendustakan mengatakan Al-Qur'an itu dusta, Muhammad itu pendusta. Itu namanya mendustakan. Itu tuh ya. Nah, jadi ayat tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 39. Apa yang Allah katakan? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu maknanya kadzabu, kafaru wa kadzabu. Akan berbeda dengan sekedar kafir saja, tingkat-tingkat ya orang-orang. Tapi kafirnya saja itu sudah modal utama ya untuk kekal di neraka. Jadi kalau iman itu modal utama untuk masuk surga. Kufur modal utama untuk masuk neraka. Tapi Allah itu adil. Orang iman jahat ada timbangan. Jadi hukum-hukum itu dibikin sedemikian rupa oleh Allah. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak dihisab, tidak diadab, itu ada. Rasulullah SAW katakan itu ada 70 ribu umatnya. Umar bin Khattab katanya Rasulullah sedikit 70 ribu itu. Tidak minta lagi aja. Rasulullah SAW katakan saya sudah minta kepada Allah. Allah berikan setiap satu orang dari 70 ribu orang itu bercabang 70 ribu. Ya Rasulullah masih kurang. Saya sudah minta lagi kepada Allah. Dari sekian orang-orang yang dari cabang 70 ribu tadi, masing-masing satu orang bercabang 70 ribu lagi. Jadi banyak bahkan ya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, tidak dilakukan timbangan, gak ada dilakukan timbangan. Ya. Siapa itu? Mereka itu adalah humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan kai, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Tuhannya saja tawakal, ya, bertawakal. Itu ya. Nah, di sana ada juga orang-orang yang tidak ditanya-tanya lagi, tidak ditimbang lagi. Tidak ada penilaian di akhirat, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Seperti dalam surah Al-Kahf itu, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Dalam surah Al-Kahf ayat 105. Ya. Surah Al-Kahf ayat 105. Ya, ini dia. Ulaikal ladzina kafaru, mereka itu adalah orang-orang yang kafir bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhan. Bi ayati rabbihim, dengan ayat Tuhan mereka. Wa liqaihi, dan ingkar akan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami, fala nuqimu, maka kami tidak melaksanakan lahum untuk mereka yawmal qiyamati, pada hari kiamat, waznan, penilaian atau penimbangan. Ya. Tidak ada, tidak usah orang kafir itu ya. Orang kafir ingkar terhadap Al-Qur'an, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Orang tidak percaya dengan Islam. Itu tidak ada ditimbang, itu tidak ada tidak ada penilaian di akhirat. Ya. Langsung masuk neraka jahanam.
Kenapa? Bima kafaru, karena mereka kafir. Wattakhudhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan untuk olok-olok. Sebaiknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga Firdaus. Ya, Firdaus itu surga paling tinggi itu. Itu ya, tingkat-tingkat. Tuh, ada yang ditanya-tanya, waduh, mengerikan. Ya, orang munafik, ditanya-tanya, dihisab. Itu makanya Rasul katakan man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti akan diadab. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, berarti itu fasofa yuhasabu hisaba yasira, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Rasul katakan bukan itu yang dimaksud. Itu orang kalau dihisab dengan hisab yang mudah itu dikasih kitab catatan amal dengan tangan kanan, isinya pasti sahih semua. Istrinya pasti menunjukkan dia masuk surga. Itu hisab yang mudah. Itu ya. Jadi kalau kita lihat kan begini ya. Kita tuh asalnya nol. Ya. Nol. Ya, dalam surah Al-Insan ya. Hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah sudah datang kepada manusia satu saat di mana dia belum menjadi apapun yang ditutur, disebut. Tidak ada sebutannya. Ya, belum ada nama, belum ada sebutannya. Terus nanti akan masuk di alam rahim. Di alam rahim. Nah, ini transisi ini ya. Terus dari alam rahim, ya, nanti akan masuk ke alam dunia. Dari alam dunia nanti masuk ke alam barzakh. Dari alam barzakh masuk ke alam akhirat. Nah, ini namanya transisi. Nah, transisi dari sini ke alam rahim, kemudian jadi bayi, itu disebutnya fatak. Fatak ini pembelahan. Pembelahan sel. Sel belah-belah-belah-belah-belah-belah-belah-belah. Ada yang jadi mata, sebelah kanan, sebelah kiri, jadi telinga, jadi tangan, dan seterusnya. Dari pembelahan sel. Ya. Terus sudah itu masuk ke alam dunia. Transisinya namanya wiladah. Artinya apa? Kelahiran. Ya, masuk alam dunia. Terus hidup terus mati, ya. Namanya maut. Transisi. Ya, apa sih maut? Maut itu, mati itu adalah berpisahnya ruh dari badan. Sebentar ya. Yang lama tuh proses ini ya. Proses kejadian di dalam rahim ya, 9 bulan. Ya. Nih ya. Kematian itu sebentar saja. Berpisahnya ruh dari badan. Tuh, makanya Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksudnya dha'iqatul? Dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi. Kenapa pakai dha'iqo? Karena sebentar. Mencicipi kematian. Tuh. Terus setelah itu, sebagaimana di rahim ada kehidupan, di dunia ada kehidupan, ya, nanti kan mati, itu transisi saja. Itu pintu untuk masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh ada kehidupan. Di alam barzakh ada namanya nikmat. Ada namanya adab, siksa. Di alam barzakh. Nah, ayatnya banyak tentang itu. Nanti dari alam barzakh
ada transisi untuk ke akhirat. Namanya apa? Namanya kiamat. Ya. Atau namanya transisinya tepatnya namanya ba'ats. Ya. Yaumul ba'ats. Ya, ba'tsun yaumul ba'ats. Ya, hari di kebangkitan. Hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan itu ada namanya mahsyar. Ya, namanya mahsyar. Ya, di sini nih manusia dikumpulkan. Ya. Ya, di mahsyar itu orang melihat merasa kepanasan. Matahari cuma 4 mil saja, ukuran sekarang mati sudah. Ya, tapi ukuran alam bakal berbeda ya. Di sini terjadi syafaat. Ya, di mahsyar nih. Nah, banyak hal terjadi di sini di mahsyar. Hiruk pikuk yang sangat menakutkan. Ya. Nah. Itu ya. Nanti ada proses di mahsyar ini namanya mizan. Ya, timbangan atau hisab. Siapa nih yang timbang di hisab? Ya, ini ada dua, ada yang mudah, ada yang susah. Yang mudah dikasih catatan aja, catatan dengan tangan kanan. Ya, kalau diceritakan panjang ya, karena Al-Quran berbicara luar biasa tentang ini semua. Tuh. Kalau yang susah ya ditanya. Yaumul mizan ini termasuk hari penghakiman itu, Ustaz? Iya, hari penghakiman. Oh. Ya. Itu ya. Nanti tapi ini cuma itu saja, saya bisa salah ya. Sudah itu nanti ada namanya sirat, ya. Sirat ini setelah syafaat, ya. Sirat ini setelah syafaat. Syafaat uzma. Nah, semua orang akan melewati sirat. Termasuk Nabi Muhammad. Ya, nanti ada orang-orang yang masuk sini jahanam ya. Di sini jahanam 70 tahun. Ya. Nah, di sini surga. Itu 70 tahun lamanya atau dalamnya? Dalamnya. Jadi kalau terpelanting dari Sirat ke sini untuk sampai ke jahanam butuh 70 tahun. Allah. Sab'ina khurifan. Nah, tadi ya yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ya, orang-orang kafir itu enggak pakai di hisab-hisab begini, mereka langsung masuk mari. Langsung dilempar-lempar. Ya, enggak pakai, percuma. Gitu ya. Nah, yang dihisab-hisab itu dihisab, kalau yang dihisab dengan mudah itu dikasih catatan amal dengan tangan kanan. Enggak pakai kayak orang munafik. Jadi orang kafir ini enggak melewati sirat. Enggak melewati sirat, langsung dilempar-lempar aja. Jadi yang di Quran berapa? Maryam 71 ya. Semua orang akan mendatangi neraka itu. Semua akan datang, Rasul juga datang. Taruhlah ini mahsyar ya. Ini mahsyar, oke? Okay? Ini surga. Jannah. Oke, terus di sini jahanam, ya, jahanam. Nah, kata Rasulullah SAW setelah syafaat itu orang-orang melalui sirat semua. Ada yang kalbarqil khatif seperti kilat menyambar.
Ya, surga tidak dibuka sebelum dia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau kembali lagi kemari. Ummati, 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 ya Allah, umat saya selamatkan, umat saya selamatkan. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang lari. Ada yang dari awal merangkak terus di sini bangun terus lari. Ada yang sebentar lagi selesai jatuh masuk murtad, ya. Ada yang melihat sirat yang sedemikian besarnya, sedemikian lapangnya, sedemikian lebarnya, seperti rambut dibelah tujuh, lebih tajam dari mata pedang. Siapa itu orang-orang kafir? Mereka nggak lewatin sini, langsung dilempar oleh malaikat. Ya, dilempar-lempar begitu. Itu. Oh, jadi besar kecilnya sirat itu tergantung amal perbuatan kita gitu. Iya, kan orang tua mengatakan sirat itu lebih lebih kecil daripada rambut di belah tujuh. Lebih tajam dibanding mata pedang, gitu kan? Tuh, padahal hadisnya mengatakan ada juga yang melihat sirat yang sedemikian besarnya, sedemikian lebarnya, seolah-olah itu sangat kecil sekali seperti rambut di belah tujuh. Ya, merasa kenapa itu untuk ungkapan merasa pasti tidak selamat. Akhirnya lewat sirat enggak? Enggak mau lewat sirat, dilempar dan bersama malaikat. Ya. Orang-orang kafir tuh. Gitu ya. Mohon maaf Ustaz, ya, sedikit mau bertanya. Terkait kronologis tadi dari kehidupan awal sampai dengan akhir itu berarti kalau orang yang kufur, orang yang kafir itu dari titik maut itu sudah dari masa transisi titik maut tadi ke alam barzah sudah titik parah sudah dimulai dari situ ya sebenarnya. Oh, iya. Ya. Pokoknya semua ya orang beriman juga titik parahnya di transisi kematian itu. Semua manusia itu. Boleh jadi dia di akhir-akhirnya sudah mau meninggal, dia digoda sama setan, akhirnya dia tunduk menyembah setan, bisa jadi. Ya, itu yang makanya kita selalu diingatkan oleh Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ajari orang yang hendak meninggal itu la ilaha illallah. Ya, karena siapa yang akhir katanya la ilaha illallah pasti masuk surga. Gitu ya. Jadi transisi yang itu yang paling menentukan ya. Transisi yang ini nih. Itu yang nadir ya Ustaz. Kematian maut. Nah. Itu yang paling menentukan. Jadi titik-titik paling apa titik tekan titik stresnya di situ sebenarnya Ustaz. Iya. Iya di situ. Karena kalau sudah sampai kubur itu ada kenikmatan kubur, ada siksa. Iya. Ya, meskipun kenikmatan kubur itu ya Allah gambarkan ya kenikmatan-kenikmatan surga disampaikan di kubur itu, di alam kubur dia. Iya. Kalau orang kafir, mana ada tuh dalam Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang di alam kubur ya. Nanti pada hari kiamat Allah katakan, masukkanlah itu para pengikut Fir'aun ke dalam siksa yang lebih dahsyat lagi. Siksa neraka. Ya pasti soak lah itu orang di alam kubur melihat dirinya disiksa. Waduh setiap pagi dan petang dia melihat istilahnya filmnya di itu sudah dilihat. Ya. Gambaran kayaknya Bang Wan mau bertanya nih, silakan Bang Wan mau bertanya kayaknya. Oh ya terima kasih Ustaz Sugit. Assalamualaikum Ustaz Solehin. Begini, yang ingin saya tanyakan di sini kata anjala dengan nazala ya seperti pada contoh di Al-Baqarah ya Al-Baqarah ayat 57 wazalna
alaikumul kama gama ma wa azalna alaikumul manna wa syalwa kulu min taibi bati ma razaqnakum wa ma salamuna walakin kanu ansuhahum yaslimun. Itu yang Al-Baqarahnya ya. Kemudian untuk ayat yang kedua, ini yang saya inginkan perbedaannya ya Ustaz ya. Tanzalul malaikatu waruhu fiha bi isni rabbihim min kulil amr. Itu yang surat Al-Qadar ayat 4. Begitu Ustaz. Jadi kata yang saya fokuskan anzala dengan nazala. Bedanya di situ apa Ustaz? Supaya enggak salah paham nih. Kan sama-sama turun itu artinya. Oke ya, perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Arab itu gini ya. Akar katanya dari nazala ya. Nazala. Terus turunannya banyak. Anzala. Ya. Yeah. Yang masing-masing kata kerja bentuk lampau ya. Iya, yeah, betul. Terus ada nazala. Ada itu tidak bisa ke Injil Ustaz. Gimana? Ke Injil. Kalau Injil itu pakai jim, bukan pakai zai. Oh, bukan za ya. Bukan. Ya. Oke, ya. Nazala artinya turun. Anzala artinya menurunkan sekaligus. Nazala menurunkan berangsur-angsur. Tanazzala turun dengan jumlah banyak. Itu ya perbedaannya. Bang Deddy penting nih ya. Ya. Berarti ya, bisa dikatakan jamak ya. Yang mana? Ini bukan jama ini. Tajalah. Ini bentuk lampau. Ini kata kerja bentuk lampau. Kata kerja okay. Bentuk lampau untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Orang ketiga tunggal. Jadi kalau misalnya inna anzalnahu, pak dari sini dari anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an sekaligus di Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Okay. Terus kalau nazzala 'alaikal kitaba. Ya. Allah menurunkan secara berangsur-angsur kepadamu kitab itu. Oke. Okay? Tanazzalul malaikatu, malaikat turun dengan jumlah yang banyak, warruhu dan Jibril fiha di malam itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Bisa dikatakan begini enggak Ustaz? Yang anjalna dengan tanazzala itu turun itu dari bisa dikatakan dari langit lah ya. Tapi kalau yang nazala itu dari bumi, enggak. Bisa nggak bisa dikatakan itu? Gimana Ustaz? Ini ya, kalau konteksnya adalah konteksnya dengan Al-Quran, konteksnya dengan ayat-ayat tadi, ini maknanya ya, saya sudah jelaskan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, ya. Paling banyak dipakai ya kata anzala. Anzala. Paling banyak dipakai. Ya. Dalam bahasa sehari-harinya ya. Nih, saya kasih tahu misalnya ya. Nazzala
misalnya tolong turunkan itu, ya, tolong turunkan barang, ya, turunkan ini pakainya anzil, ya, anzil dari anzala, ya, anzil tilkal badai, ya, misalnya. Tuh. Tapi kalau misalnya saya mau mendownload, ya, download itu pakainya tanzil. Okay. Tanzil. Kenapa? Karena berangsur-angsur download itu enggak, ya kan? Ya, tidak langsung sekaligus. Sekaligus. Ya, ta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 t
Baik-baik Ustaz, oke, paham-paham. Syukur Ustaz. Pak Abdurrahman tadi kayaknya mau tanya mana? Udah nggak ada? Masa ada, tapi ya resennya diturunin. Hah? Resennya diturunin. Mana Pak Abdurrahman? Ada, kayaknya kepental kayaknya Ustaz. Ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya tutup? Satu kali lagi? Tuh Bang Deddy di chat. Apa Bang Deddy tanya di chat? Apa? Mohon izin bertanya Ustadz untuk calon pengajar metode Granada, kapan ya Ustadz bisa mendapatkan buku panduan dan kamus ringkasnya? Terima kasih sebelumnya. Ya, kapan mau pengajarannya? Nah, itu Bang Deddy, kapan mau dimulai? Saya sedang proses Ustadz. Ya, nanti soalnya kan saya akan mau lapor. Ya, di Kalimantan ada perwakilan kita, tanggal sekian mau ada pelatihan. Ya, di Rio sudah, di Rio, di Garut, ya. Di Rio-nya mana, Ustaz? Di Bekasi. Rio-nya Pekanbaru. Oh, di Pekanbarunya? Ya. Hmm, saya di Rio soalnya, kan? Saya sudah mengajar kemana-mana tuh di Rio. Ya. Di Siak. Nah, saya di Siaknya, Ustaz. Saya pernah di masjidnya tuh. Lihat itu. Yang di Islamic Center. Iya, Islamic Center. Jalan-jalan lah saya di Indonesia tuh. Lihat. yang kesultanan itu. Gimana kita tutup Ustaz? Sudah ya. Satu jam lebih kayaknya ini. Iya, 2 jam lah itu. Iya. Oke. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengikuti.